Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Ketemu lagi dengan saya, Paung dari Pexobis. Oke, gimana kabarnya? Apakah darah tinggi Anda kambuh? Kepala mulai cekot-cekot atau bagaimana? Uh, karena kemarin mungkin habis pesta kambing ya, cuy pesta sate kambing, jadi ya biasa lah efek-efek itu pasti ada, cuy. <laughs> oke, okay. kali ini uh, video kali ini saya akan uh, unboxing ataupun dobrak ataupun ngelus atau apapun itu istilahnya sebuah Hot Wheels seri 52 anniversary-nya Hot Wheels atau biasa disebut Per and Chrome, oke. Okay ini sudah lama banget uh, saya komplit ya hasil hunting di Alfamart. Di Alfamart itu harganya satu piece-nya itu sekitar 49.900. Tahun 2018 itu anniversary yang ke-50 ya. Itu sebetulnya Back and gold. Ya. Mantap sekali di situ. Uh, total tuh juga sama ada 7 di Nah, ini dia. Kebetulan sisa satu saja untuk seri Back yeah. and Gold. Dan ini sekarang harganya di kalangan kolektor lumayan gokil Padahal dulu di 2018 itu di kalangan kolektor cuma ya maksimal 80 ribuan lah Sekarang sudah mungkin 3 kali lipatnya Wow Lumayan saya masih nyimpan satu cuy, oke. Kemudian di tahun 2019 itu keluar juga. Seri 51 tahun anniversary atau disebut juga dengan satin and chrome di situ juga totalnya ada 7 piece. Mobil di Maskar di tahun 2019 itu ada Gotago ya Mobil imajinasi bentuknya WC Nah di tahun ini barulah saya komplitin Karena saya nggak mau kecolongan untuk ketiga kalinya uh, Alhamdulillah juga ada rezeki Akhirnya saya komplitin untuk seri Per and Chrome Ataupun 52 Anniversary Berbeda dengan dua versi sebelumnya Dimana didominasi oleh Warna hitam. Kali ini dengan warna putih bro. Dan untuk desainnya pun masih dipertahankan ya. Desain Bisternya dengan ya ada corak-corak seperti ini. Ada siluet dari tiap mobilnya. Setiap Bister beda ya. Untuk 2020, 2020 ini dia total sama masih ada 7 buah. Termasuk diantaranya case car-nya. Muscle Speeder, 32 Ford, Fastback Howler, Seville Air Gazer, Corvette Gas Gaze Monkey Garage, dan Volkswagen T2 Pickup. Nah, kesekarnya adalah Gazella GT. Waduh, ini keren nih. Warnanya masih uh, dipertahankan dengan warna gold, emas, chrome, chrome gitu, cuy. Untuk seri kesekarnya, oke. Okay. Langsung bakal bongkar satu-satu tiap modelnya. Ini yang pertama ada Muscle Speeder Sobek langsung. Muscle Speeder ini dia itemnya. Ini di game Hot Wheels Race juga ada nih. Tuh ini warna putih dominasi. Terus seperti ini ada mesinnya tuh di dalam. Kemudian ada apa lagi? Langsung saja ada 32 Ford. Ini mobil klasik dengan mesin yang kelihatan. Ini siluet dari mobilnya ya. Keren sih. Cakep turun buru keren saya lagi pengen beli yang seri 50 sama 51 ini versirinya cuy yang satu set dar kalau ada rezeki deh pengen soalnya cakep juga ternyata kalau dikomplitin kayak gini ya ini fast bat howler ini teman-teman uh, banyak yang sering nemu kondisi dalam blister tapi ininya copot cuy apa namanya baknya howlernya copot karena ini emang gampang banget dicopot tuh gini aja udah copot tinggal pasangnya tinggal klip lagi deh. Tam, nah itu dia. Oke. Okay. Kemudian ada apa lagi? Yang keempat ada geser Bell Air, Bro. Ini sang fenomenal dan yang paling diburu ya di seri Per and Chrome ini. Tapi ini peredarannya cukup banjir di Alfamart. Hampir semua Alfamart ada nih seri Per and Chrome ini. Beda dengan yang dulu ya dulu yang 50 anniversary itu jarang banget nggak merata untuk peredarannya cuy tapi untuk tahun ini peredarannya cukup merata nah ini dulu awal muncul juga harganya gokil 150 ribuan bro untuk si gezer doang tapi sekarang ya di marketplace masih kisaran 70-80an lah uh kita lihat deh nanti perkembangannya beberapa tahun ke depan akankah dia Uh, naik harganya atau stuck di sekitaran 80-an ataupun di bawah 100.000. ini modelnya seperti ini, Bro. Oke. Okay. Kemudian yang kelima ada si Corvette Gas Monkey Garage. Ini rata-rata dominasinya mobil-mobil ini ya, Amerikaan semua, cuy. Kalau seri anniversary gini. Tuh, ada blow engine juga. Ini cakep ya. Mantap sekali. Kemudian ini ada T2 pickup. Ini mobil Jerman sendiri nih ya. Ini juga lumayan banyak diburu. Uh, hot item ke peringkat kedua di seri ini, cuy. Wadidaw Tuh. Angkanya 52 semua, cuy. Karena anniversary yang ke-52 ini mesinnya. Dan yang terakhir, car nya ada Gazella GT. Keskar paling gokil ya di awal itu ya di seri 50 tahun dia ya 67 marot sih. Yang ke sininya malah mobil-mobil fantasi semua. Tapi keren juga sih kalau digomblitin gini ya mas. Oke itu dia uh, ketujuh varian mobil di seri 52 anniversary ataupun per and Chrome. Uh, kita bakal lihat gimana perkembangan dari si Gezer ini untuk beberapa tahun ke depan dan si VWT2 ini. Akankah harganya akan semakin melambung tinggi atau malah stuck di bawah 100.000? Oke. Okay. Dari 7 item per enkrum ini, mana yang favorit menurut Om? Silahkan komen saja. Kalau saya pribadi tentu saja Gezer terus ini sama ini nih. Dah, yang lainnya ya disesuaikan selera aja sih. Mantap sekali, Bro. Kita tunggu nanti seri ke-53 tahunnya Hot Wheels kayak apa. Semoga cash car-nya jangan fantasi car lagi ya. Mungkin cash car-nya di 53 tahun tuh ini kali ya. Bonseker uh, Bone Shaker, gokil tuh kalau Bone Shaker. Oke. Okay. Gitu aja, terima kasih banyak sudah nonton video gabut ini ya ngebongkar Hot Wheels seri Per and Chrome. Jangan lupa like, komen, share-nya, subscribe juga, jangan lupa, dadah, thank you.